apa tips? Mungkin boleh tips cara kira orang muda kita nak layan, kita nak lepak dengan orang yang lebih berumur. Apa antara your go to strategy ke, macam mana nak kasi dia berbual ke? Nombor satu, kita kena tengok suasana majlis. Kalau kita tengok macam ialah kawasan masjid, persatuan ataupun majlis-majlis tertentu, kita tengok kebanyakan orang yang selalu pergi ke sana tu dikira okey-okey. Sebab apa? Kalau kita cari tempat yang agak kurang menarik, kemungkinan kita akan tengok dia bercerita, orang-orang ni bercerita, orang tua ni bercerita, dia bercerita dengan penyesalan tau. Dia punya cerita tempat salah ni, tapi dia teruskan dengan dia punya silat-silat air bulan. Ada setengah orang tu masih berbual pun kata-kata kesat, lucah, kata-kata maki tu masih ada lagi. Jadi kita nak kena pilih tempat lah. Kedua, bila berbual dengan orang tua ni, kita duduk aje, kita duduk kat tepi. Disiplin nombor satu ialah diam. Jangan banyak cakap, diam. Okey. Sebab dengarlah, kita dengar. Lebih banyak mendengar daripada bercakap. Kalau bercakap pun kita bertanya satu, tapi kita jangan counter argue. Sebab kalau kita counter argue, kita tak ada pengalaman tu. Kita counter argue itu based on kita punya opinion. Dia bukan fakta. Orang tua ni berbual, dia fakta tau. Sama ada betul atau tidak ataupun whatever, dia berbual tu the fact, dia dah lalui benda tu. So ambil benda tu raw, bawa balik, macam kita masuk hutan, akar-akar kayu tu kan raw. Jadi bila sampai rumah, terpulanglah pada kita, kita nak masak apa, nak rebus kayu tu ke, kita nak jadi kalau kita daripada kat hutan tu kita dah cakap ni kayu tak bagus, maknanya tak bawa balik apa-apa pun. Dan kita tanya pun ada tiga cara lah kan. Cara pertama, kita tanya pasal nak tahu. Kedua, ada orang tanya pasal dia nak mencabar. Dan ketiga ialah soalan brush off lah. Kira macam, iya ke? Ya, tonasi tu aja iya ke? Itu kira macam ridicule. You mock. Tapi bercakap dengan orang tua ni, kita ibarat macam bercakap dengan kitab-kitab lama. Kita nak tahu, tapi ini semua require practice lah. Kalau kita buat silap, dan kita